Martin Onek. Negeri Sembilan belum membuat sebarang pertukaran. Syukur. Kawalan yang tak kemas kabar kepada zaquan adha. Mencari ruang zaquan. Tandangannya terkena roset dan sekarang ini Kunalan tak berjalan pas. Oh, tendangan sudut. Dua peluang kemasan, satu zaquan, satu Kunalan. Ya, kesilapan ataupun kegagalan pasukan barisan pertahanan Kelantan untuk mengeluarkan bola tadi mengakibatkan mereka dalam keadaan bahaya. Zaquan di awalnya berjaya terkena di situ Rizal, tapi kemudian terus kepada Kunalan. Tak berjaya lepas terus. Rizal sekali lagi menjadi penghalang sebelum peluang untuk tendangan sudut yang kelima bagi pasukan Negeri Sembilan. Kunalan ke tengah, tak berjaya ditanduk. Jabar kepada Syukur Adan, tak berjaya Syukur. Khalid mula bergerak sekarang ini. Indra Putra Mahyudin lepas dari kawalan di situ, tapi Deskarim lebih dulu untuk mencuri bola. Rasak di situ bersama dengan Indra. Lentaran ke dalam diberikan kepada Kelantan. Deskarim pula mengalami kecederaan. Deskarim permainan dulu bermain untuk pasukan Johor sebelum datang ke Negeri Sembilan bersama-sama dengan Rizal Samriahya. Baru kontrak untuk 2 tahun lagi bagi Negeri Sembilan yang sepatutnya berakhir pada bulan November ini. Lantaran Farisha terus menjumpai Cik Syamuddin dan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan. Indra Putra masuk bersama dengan Khalid Cik Syamuddin dalam kawasan penalti. Nasrud Erwan juga sudah berada di atas sekarang ini dalam kawasan penalti. Rizal juga sudah berada di situ. Rizal Fahmi Rosid menjadikan 5 orang dalam kawasan penalti pasukan Negeri Sembilan. Terus Rizal berjaya menyelamatkan. Walaupun hantaran yang cuba dilakukan. Terus masuk dalam kawasan penalti. Perhatikan di sini bagaimana hantaran dari Daud Suruh. Terus ke tengah. Dan satu gerak yang nampaknya dilayangkan kepada Zamri Ramli, pemain muda, setelah asakan yang dilakukannya terhadap pemain pasukan Negeri Sembilan. Tidak, kata pengaril Yusof. Kita perhatikan ulang tayang di sini bagaimana Syarul Ain yang cuba masuk ditarik di situ. Memberikan tendangan penalti untuk pasukan Negeri Sembilan apabila Syarul Ain ditarik di situ oleh Rizal Azamri Ramli. Jadi sekarang ini zaquan adha akan melakukan tendangan penalti. Mencari gol yang ke-10 untuknya dalam Piala Malaysia. Zamri diberikan kad kuning. Menarik Syarul Ain. Jadi pada kedudukan sekarang ini, zaquan dijangka akan mengukuhkan kedudukan Negeri Sembilan dalam perlawanan akhir. Berpulang pada Halim Ramli, Halim Nafi untuk melakukan sesuatu. Menyelamatkan kedudukan ini dari zaquan adha. Masuk mencarikan kedudukan sekarang ini. 3-0 untuk Negeri Sembilan. Zaquan menjaringkan gol yang ke-10 untuknya di pentas Piala Malaysia. Bagaimana agaknya, Razif? Pada saya, kedudukan yang menarik, yang baik untuk Negeri Sembilan menjuarai pertandingan pada malam ini dan menjurangkan lagi jarak mereka bersama antara pasukan Kelantan dan Negeri Sembilan. Dan kalau kita lihat juga pertahanan pasukan Kelantan pada malam ini tidak main begitu dengan baik sekali. Kerana sering melakukan kesilapan-kesilapan, terutama pemain muda Zamri tadi yang banyak melakukan kesilapan hingga menyebabkan pasukan Negeri Sembilan mendapat tendangan penalti. Wajah Wan Jamal membayangkan mungkin sudah detik di hati dia. Piala Malaysia kali ini menjadi milik Negeri Sembilan. Razif, bagaimana peluang 3-0 pada kedudukan yang tinggal sekarang ini 30 minit untuk beraksi? Pada saya, Negeri Sembilan seharusnya mempersiapkan peluang ini dan mereka dah berada di hadapan dan mereka tidak perlu leka untuk banyak permainan ini dan mereka harus menguatkan lagi barisan pertahanan mereka. Lantan ketinggalan 0-3. Khairan
mencari ruang, cuba untuk mencari Indra, berjadikan oleh Alif, dapat kepada Daudsu, hantaran untuk Farhan di seberang sana. Farhan, siapa yang mau dihantarnya? Khalid berada di kotak penalti. Akhirnya Khairan hantar ke tengah, ditanduk terlebih dahulu di situ oleh Alif, masih lagi dalam kotak penalti. Akhirnya apa terjadi? Pergelutan pula terjadi di situ, melipatkan Kunalan dan juga Nur Farhan Muhammad. Whistle dibunyikan oleh Yusof Karim. Tertekan sekarang ini Kelantan pada ketinggalan 0-3. Kita perhatikan di sini bagaimana pada awalnya ditolak di situ oleh penjaga gol. Dan kemudian ada pula pergelutan yang akhirnya meletakkan whistle, terpaksa dibunyikan oleh Yusof Karim pengadil. Hairudin. Dikeluarkan oleh Samri. Lagi lontaran untuk pasukan Kelantan. Di seberang sana di tempat duduk penonton, nampaknya lawan bercut pula berlaku. Oh, kita perhatikan di sini seorang juru kamera kami mengalami kecederaan, berdarah di leher, dipaling oleh penyokong Kelantan di situ. Apapun perlawanan diteruskan. Nasrul memberikan kepada Indra, mencari ruang. Indra sentiasa dikawal oleh Alif, masih sukar untuk melepaskan diri. Akhirnya masuk campur di situ, untuk pasukan untuk menyelamatkan keadaan Negeri Sembilan. Masih lagi Kelantan di tengah. Khairan, Rizal terus di sana untuk Zamri Ramli. Antaran panjang, sekali lagi Alif, dan bagaimana kali ini Indra dalam keadaan tidak offside. Cuba hantar ke tengah, tak berjaya. Jadi keluarkan di situ.